harus dibacakan. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pekerja buruh Kabupaten Bogor, hari ini secara bersama-sama aliansi Federasi Serikat Pekerja yang ada di Kabupaten Bogor secara bersama-sama menyampaikan aspirasi pada PLT Bupati Kabupaten Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Ada 4 tuntutan. Yang pertama adalah meminta menetapkan UMK tahun 2023 sebesar 13%. Yang kedua, menetapkan upah bagi pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun tahun 2023 naik 13%. Yang ketiga, menolak kenaikan BBM. Empat, meminta agar undang cipta kerja dicabut. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi audiensinya berjalan seperti apa, Pak? Audiensi alhamdulillah PLT Bupati Kabupaten Bogor beserta Ketua DPRD Kabupaten Bogor menerima kita dengan kooperatif, dan beliau hari ini sedang mempersiapkan konsep terkait surat aspirasi tuntutan yang kita sampaikan. Kita meminta bahwa surat rekomendasi tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada DPR RI Republik, kepada DPR Republik Indonesia. Oke, untuk buruh sendiri ada jangka waktu nggak yang diminta untuk? Kita hari ini sesuai dengan undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum bahwa hanya dibatasi sampai jam 18. Ya. Jadi surat itu diharapkan sebelum jam 18 sudah dapat kami terima. Jika tidak diterima sampai jam 18, Minap. Mohon maaf, kita akan tunggu sampai surat itu didapat. Ya. Oke, ini harus hari ini ya? Harus hari ini. Bang, asih buruh ini berapa yang dilibatkan? Berapa masa yang ada? Ada kurang lebih sekitar 18 federasi yang diikuti kurang lebih 3-5 ribu anggota hari ini. Tadi sempat konvoy dorong motor gitu, Dam? Kita long mat dan konvoy. Ya, dari kandang roda sampai gerbang pemerintah Kabupaten Bogor. Total masa ada berapa sebenarnya? Sekitar 3.000 sampai 5.000 total anggota kita yang hari ini turun. Itu dari berapa kecamatan di Kabupaten Bogor? Seluruh kecamatan, ada 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Hari ini semuanya masing-masing federasi mengirimkan perwakilannya. Artinya nginep ya kalau emang surat belum? Kalau memang surat ini sampai jam 18 tidak kami terima, mohon dengan sangat terpaksa kami akan menginap. Tapi kan untuk waktunya kan hanya dibatasi sampai... Jadi begini bedanya, mungkin aksi dibatasi sampai jam 18, tetapi kita punya hak sebagai warga negara untuk diam di tempat di pemerintahan rumah rakyat. Cukup ya? Ya, cukuplah. Ya. Kami menunggu ketua-ketua DPC yang menemui, yang akan beraudensi dengan BRD Bupati, juga dengan ketua DPRD, baik kita akan panggil. Jangan lupa subscribe ya!